Tunjukkan semua ya. Izinkan ada. Tunjukkan semua. Ini. Ibu. Ibu permisi. Tunggu dulu. Permisi. Mari. Ambil. Ya. Semua ambil. Itu dulu. Kasih tahu. Sini. Mi. Mari sini. Sini. Lakukan. Kasih tahu. Hitung. Nah, satu-satu. Eh, satu-satu. Ini satu ya. Dua. Ibu berapa kali tusuk? Empat. Lima. Enam. Tujuh. Dugaan pelanggarannya yang dilakukan di salah satu TPS di Desa Kelamu Cingacinga, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat itu dilakukan pada hari H pemungutan suara. Jadi ada indikasi pencoblosan surat suara sisa yang melibatkan jajaran KPPS dan saksi yang ada di TPS tersebut. Dan sejauh ini telah dilakukan penggalian informasi oleh teman-teman Gakumdu di Kabupaten Halmahera Barat yang kemarin secara langsung telah turun di lokasi. Nah, nanti untuk proses penanganan pelanggarannya seperti apa, kita akan menunggu informasi dari teman-teman Bawas Barat, Halmahera Barat yang melibatkan kawan-kawan Gakumdu di Halmahera. Ya, untuk sementara ya, informasi yang diterima itu kan melibatkan kurang lebih ada 3 orang. Jadi sambil kita mengecek detail informasi lagi karena masih ada proses pendalaman yang dilakukan. Ketentuan kan ada 2 hal, misalnya ada proses pelanggaran pidana pemilu yang dilakukannya terjadi karena penggunaan surat suara lebih dari 1. Kemudian yang kedua, kalau itu melibatkan penyelenggara tentu melekat soal kode etik penyelenggara, dan saya kira secara kelembagaan tentu kami akan melakukan evaluasi dan akan melakukan penanganan secara cepat, terutama terkait aspek kode etik yang melibatkan jajaran kami di pengawas TPS.